Warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada para pelajar. Hari ini kita akan memasuki bahagian terakhir di dalam bab nilai masa wang. Seperti biasa, sebelum kita memasuki topik yang baru, kita akan lihat hasil pembelajaran lepas di mana kita telah mempelajari tiga perkara. Yang pertama adalah nilai kini NET, iaitu kita akan mencari nilai masa kini bagi satu aliran tunai yang sama bagi tempoh yang sama, yang mana dalam nilai kini dia mempunyai NET matang dan juga NET biasa. Dan untuk garis masa NET matang, dia akan bermula pada tahun kosong dan pada tahun terakhir tiada apa-apa nilai dinyatakan. Dan pada NET biasa, pada tahun kosong tiada nilai diletak dan dia akan bermula pada tahun 1. Yang kedua, kita telah pelajari aliran tunai tidak seragam, iaitu aliran tunai yang mana nilai dia berbeza-beza, iaitu berubah-ubah dari satu tempoh ke tempoh yang lain. Dan yang ketiga, kita telah pelajari perpetuity, iaitu pembayaran yang sama pada selang yang sama, iaitu dia adalah satu NET yang mana di berterusan selama-lamanya. Ini kita akan pelajari tiga perkara, iaitu pengkompaunan dan pendiskaunan lebih daripada sekali, kepekaan nilai masa wang dan juga aplikasi nilai masa wang. Okay, kita lihat yang pertama. Iaitu pengkompaunan dan pendiskaunan melebihi sekali. Apa yang dimaksudkan dengan pengkompaunan dan pendiskaunan ini melebihi sekali merupakan harga faedah yang diberikan oleh pihak bank ataupun akaun pelaburan lebih daripada sekali. Iaitu dalam masa setahun dia akan bagi beberapa kali, mungkin 2 kali, mungkin 3 kali, mungkin 4 kali ataupun mungkin setiap bulan. Jadi apa yang akan berlaku sekiranya diberikan lebih daripada sekali setahun? Di sini tempoh masa ataupun N kita akan darabkan dengan M. M merupakan bilangan pengkompaunan yang dinyatakan. Kadar faedah ataupun I akan dibahagikan dengan M. Ini dapat kita lihat dalam jadual yang diberikan, yang mana sekiranya soalan yang biasa dia kata kadar faedah adalah untuk setahun, maka N kali I, N kali 1, I bahagi 1. Untuk semi tahunan, iaitu setiap 6 bulan ataupun 2 kali setahun, di mana kekerapan pengkomponen adalah 2, maka N kita akan darab 2, I kita akan bahagi 2. Secara sukuan, N akan didarab dengan 4, I akan dibahagikan dengan 4, dan sekiranya secara bulanan, N akan didarabkan dengan 12 dan I akan dibahagikan dengan 12 ikut kepada bilangan pengkompaunan ataupun pendiskaunan setahun, iaitu kita panggil sebagai M. Kalau kita lihat untuk nilai masa depan bagi pengkompaunan melebihi sekali, kita akan menggunakan rumus amount sekaligus apabila soalan dia adalah sekaligus lah. So, kita akan bagi tip. Lihat di sini, formula untuk FV adalah PV 1 tambah I. I akan dibahagikan dengan M. N, iaitu tempoh masa, akan dikalikan dengan M. Sekiranya kita menggunakan jadual faktor nilai masa wang, kita akan gunakan FV sama dengan PV, jadual FVIF, I bahagi M, N kali M. Yang mana FV merupakan nilai masa depan, PV adalah nilai masa kini, I adalah kadar faedah, N adalah bilangan tempoh dan M merupakan kekerapan pengkompaunan ataupun pendiskaunan. Ini akan dinyatakan dalam soalan berapa kalikah kadar faedah akan diberikan dalam masa satu tahun. Soalan, Adli bercadang menyimpan RM500 di dalam akaun simpanan, membayar faedah sebanyak 10% setahun, ini adalah I, dan dikompaunkan secara semi tahunan, maksudnya 6 bulan sekali. Kirakan jumlah simpanan selepas 2 tahun. Jadi kalau kita lihat, ini yang berwarna merah ini adalah tahun.
tahun 1 dan tahun 2. Dan dalam tempoh 1 tahun, dia telah mendapat 2 kali kadar diskaun ataupun kadar compound. Ini 1 kali, 2 kali. Dan dalam masa 4 tahun, dia dapat berapa? 3 dan 4. Maksudnya dalam tempoh 2 tahun, dia telah mendapat 4 kali kadar compound. Apabila kita membuat pengiraan, yang pertama kita akan mengeluarkan maklumat-maklumat penting. PV adalah 500, I 10%, N2, M. M merupakan kadar bilangan pengkompaunan. FV tanda soal. So, kita nak cari nilai future value. Dan kita akan masukkan dalam jadual. PV sama dengan FV. FI 10%, kita akan bahagikan dengan 2 N. 2 tahun kalikan dengan 2. Dan kita akan dapat dalam jadual faktor nilai masa wang, nilai tersebut adalah 1.2155, iaitu kita lihat apa? Kita lihat pada kadar faedah 500. Dan kita akan dapat jawapan akhir 6077.75. Itu setelah kita membuat pengubahsuaian pada I dan juga pada N. Jadi ia adalah nilai kini. Kita akan gunakan rumus FV bahagi 1 tambah I bahagi dan M, N kali M. Dan untuk jadual faktor pula, FV, PV sama dengan FV, PV IFI bahagi M, N kali M. Sama sahaja seperti yang tadi, PV adalah nilai kini, FV nilai depan, I kadar faedah, M adalah kekerapan pengkompaunan dan N adalah bilangan tempoh. Kita masukkan dalam jadual rumus kita. Ini adalah maklumat-maklumat penting yang kita keluarkan. I 6%, N 4, M 2. Dalam jadual faktor nilai masa wang, I kita akan bagi 2, so kita dapat 3%. N kita akan kali 2, so kita dapat 8 tahun. Dan kita masukkan dalam nilai 0.7894. Akhirnya jawapan kita adalah 276.2.90. Okey. Hasilnya dapat mengikuti kadar perubahan bagi nilai masa depan dan juga nilai masa kini. Kita lihat pula yang kedua, iaitu kepekaan nilai masa wang. Kepekaan nilai masa wang, kita dapat tiga perkara yang akan kita masuk, iaitu perubahan kadar faedah, perubahan tempoh dan juga perubahan amount. Ini yang pertama, perubahan kadar faedah. Dalam perubahan kadar faedah, kadar faedah yang akan kita dapat itu berubah-ubah ikut kepada pihak bank lah. Kadang-kadang kita simpan dalam satu akaun, dia memberi kadar faedah 4%. Kita simpan dalam satu akaun pelaburan yang lain, dia akan memberi kadar faedah 10%. So, itu adalah merupakan kadar faedah yang tidak samalah yang diberikan oleh sesebuah institusi. Dan kadang-kadang, kadar faedah ini dia akan berubah ikut kepada tahun. Kita menyimpan nilai duit dalam satu bank. Tahun pertama mungkin dia bagi 5%. Tiba-tiba tahun kedua dia bagi kita 8%. So, itu berubah. Dan dalam perubahan kadar faedah, kalau kita lihat nilai depan dia akan meningkat. Selari dengan peningkatan kadar faedah. Maksudnya adalah makin tinggi kadar faedah, makin tinggilah nilai masa depan. Makin rendah kadar faedah, makin rendahlah nilai masa depan. Bukan makin rendah. Maksudnya peningkatan kadar faedah itu nilai dia akan kecil berbanding dengan sekiranya kadar faedah yang tinggi. Pengkumpulan kadar faedah menyebabkan nilai depan akan meningkat. Ini tadi yang saya nyatakan, yang mana kalau kadar faedah kita makin lama makin banyak, maka nilai masa depan akan bertambah. Pada kadar yang semakin meningkat, apabila kadar faedah juga semakin meningkat. Untuk nilai kini pula, dia adalah mempunyai hubungan yang songsang dengan kadar faedah, iaitu semakin tinggi kadar faedah, semakin rendahlah nilai masa kini. Dia songsang, hubungan dia tak sama.
Pendiskaun ini kadang-kadang menyebabkan nilai kini akan berkurang. Kadang-kadang yang semakin berkurang. Apabila kadar faedah semakin berkurang. Maksudnya kat sini adalah sekiranya kadar faedah yang diterima itu semakin tinggi, maka nilai faedah tersebut akan jadi semakin kecil nilai dia. Jadi semakin mengurang, semakin sedikit. Kita lihat. Jika Encik Fitri ingin menyimpan 2,500 hari ini, berapakah jumlah yang bakal beliau perolehi dalam masa 10 tahun akan datang jika faedah tahunan berbeza? Ini maksudnya dia adalah soalan amount sekaligus. 2,500 adalah nilai present value. N adalah 10 dan I dia beri 3 keadaan. 10%, 8% dan juga 6%. Jadi para pelajar boleh cuba untuk menjawab kira berapakah nilai simpanan pada I 10%, I 8% dan I 6%. Okay. Jadi semua dah dapat jawapan. Kita semak jawapan. Untuk soalan A kita dapat RM6,484.25. Untuk B RM5,397.25 dan C RM4,477. Yang diharapkan para pelajar dapatlah nilai yang sama. Ini sama saja seperti kita nak mengira amount sekaligus bagi nilai masa depan. Sama seperti yang telah kita pelajari pada awal-awal bab 7. Untuk mencari nilai masa kini, Puan Fatihah bercadar membeli harta bernilai RM25,000 dalam tempoh 15 tahun akan datang. Maksudnya, 15 tahun akan datang, dia akan dapat, dia nak beli hartanah bernilai RM25,000. Ini adalah nilai future value. Future value dia RM25,000 pada tahun yang ke-15. Berapakah jumlah yang perlu disimpan sekarang? Jika keadaan berubah. So, nak cari present value. Pada keadaan 5%, 3.5% dan 2.8%. Jadi para pelajar boleh cuba untuk mengira jawapan ini. Okey, kita lihat jawapan dia. RM12,025 untuk A, RM14,922.27 untuk B dan RM16,521.26 untuk C. Semua dapat jawapan ya. Kita lihat pula perubahan tempoh iaitu N. Tadi kita lihat perubahan I kata faedah. Sekarang kita lihat perubahan N. Apa yang akan berlaku sekiranya nilai N itu berubah. Kita lihat nilai masa depan mempunyai hubungan yang positif dengan tempoh. Maksudnya makin lama kita simpan, makin banyak nilai yang kita akan dapat pada masa akan datang. Semakin panjang masa menyebabkan nilai depan meningkat pada kadar yang semakin tinggi. Makin lama makin tinggi, makin lama makin tinggi. Ini sebabkan oleh pengkompaunan. Kita akan dapat kadar-kadar yang akan dicampurkan dengan kita punya simpanan dan amount tersebut akan dikenakan kadar faedah lagi. Sebab itu kita makin lama makin banyak apabila kita menyimpan dalam satu tempoh yang lama. Semakin panjang tempoh pendiskaunan, ini adalah nilai masa kini, menyebabkan nilai kini akan berkurang pada kadar yang semakin kurang. Maksudnya kalau untuk present value, semakin lama tempoh, semakin kecil duit yang kita akan dapat dalam pengiraan. Ini contoh soalan untuk perubahan tempoh N. Sekiranya Encik Mat mendepositkan 1,500 hari ini, kadar faedah 3%, berapakah jumlah yang bakal diperolehi dalam tempoh yang berbeza untuk masa akan datang seperti berikut. 3 tahun, 6 tahun dan 9 tahun. Jadi para pelajar boleh kira. Jawapan dia adalah RM1,639.25.
RM1,791.15 dan RM1,957.20. Sekiranya kita nak menyatakan, menzahirkan kenyataan perubahan kadar N dan I dengan satu graf, so ini adalah graf yang boleh kita lukis yang menggambarkan tentang perubahan I, kadar faedah, dan juga perubahan N, iaitu tempoh masa. Untuk nilai masa depan ataupun future value, orang pelajar boleh lihat bahawa nilai dia semakin lama semakin meningkat mengikut kepada kadar faedah dan juga tempoh masa. Jadi kalau kita lihat di sini, untuk kadar faedah kosong, tiada perubahan berlaku ke atas nilai duit kita, sama je, mendata je. Sebab tak ada kadar faedah. Kita simpan berapa lama pun dia tetap kosong jugalah. Okay. Untuk 15% nampak dia semakin tinggi. Mengikut kepada kadar masa N. Ini adalah perubahan bagi nilai masa kini N dan juga I. So, kalau lihat, dia adalah berkadar songsang tadi. Kalau kita lihat, makin tinggi kadar faedah, makin rendahlah nilai masa depan. Dia adalah berkadar songsang. Okay, yang kedua, kita dah cari N, sekarang kita akan cari I. Encik Selamat menyimpan sebanyak 1,500 3 tahun lepas. Ini adalah dia punya N. 1,500 ni adalah amount sekaligus. Nilai simpanannya kini ialah 1,736.40. Maksudnya dia simpan 1,500 3 tahun lepas. Berapa nilai dia sekarang? Kadar compound adalah, kita kena cari berapa kadar compound dia. Okay, ini garis masa. Ini adalah 3 tahun lepas. Sebab itu dia negatif 3. Kosong ini adalah masa kini. So, 1,500 simpan amount sekaligus. Dan kita akan kira N. N dia adalah 1, 2, 3. 3N. Dan kita kena cari kadar faedah. Kita guna rumus FB sama dengan PV, FBIF, IN. Kita akan dapat akhirnya jawapan kita adalah N adalah 5%. So, untuk kaedah jadual faktor nilai masa wang, kita mesti jangan lupalah untuk menyatakan bahawa kita telah merujuk jadual FBIF supaya kita tak salah tengok jadual. Ini adalah contoh yang seterusnya. Ashraf menyimpan 200 hari ini dalam satu akaun simpanan supaya pada penghujung tahun ke-13 jumlah simpanannya RM543.26. Hitung kadar faedah tahunan. Ini pun sama, kita akan mencari kadar faedah untuk simpanan amount sekaligus. Kita guna formula yang sama, LVPB. Dan kita akan dapat jawapan akhir dia adalah 8%. Dan ini kalau kita merujuk kepada jadual apa ni? Jadual future value interest factor. Tapi sebenarnya kalau dalam soalan kadar faedah, kita boleh pilih nak guna yang mana satu. Nak guna jadual boleh, nak guna rumus pun boleh juga. Dia ada masalah. Yang seterusnya kita melihat soalan, Jenny menyimpan sebanyak RM2,000 dalam akaun simpanannya dengan kadar faedah 8% setahun. Berapa lamakah simpanan akan mencapai RM4,317.80. So, di sini kita ada maklumat PV RM2,000. Kita ada maklumat FV RM43,000. Kita ada maklumat I iaitu 8%. So, kita kena cari N. Di sini, seperti biasa, kita akan keluarkan maklumat-maklumat penting.
dan kita masukkan maklumat tersebut dalam formula. Kita lihat N kita akan dapat 10 tahun, di mana I 8%, N kita tak tahu berapa. So, jadi dalam jadual faktor nilai masa wang, kita akan kena mencari nilai yang menyamai dengan 4317.8 bahagi 2000. So, jadi bila 4317.80 kita bahagikan dengan 2000, maka kita akan dapat 2.1589. Nilai ini akan kita cari dalam jadual faktor nilai masa wang. Pada I adalah 8%. So, kita bawa tangan kita turun sampai bawah, sampailah jumpa nilai 2.1589. Okay, setelah kita jumpa, kita letaklah dia punya tahun. Okay, so, kat sini nilai ini adalah pada tahun yang ke-10. Seterusnya kita mencari N. Encik Nizam melabur RM6,000 dalam satu akaun pelaburan. Kadar keuntungan 8% setahun. Berapa lama pelaburannya? Mencapai 129.53.40. So, kita masukkan nilai dalam rumus dan kita dapat N sama dengan 10 tahun. N sama dengan 10 tahun. Kemudian kita lihat pula kepekaan nilai masa wang yang seterusnya, iaitu perubahan amount. Ingat, perubahan amount adalah perubahan nilai yang berbeza-beza bagi penyimpanan. Kadang-kadang kita ada duit, kadang-kadang kita tak ada duit. Kadang-kadang kita simpan, kadang-kadang kita lupa nak simpan. So, jadi, ini adalah pengiraan bagaimana kita nak kira sekiranya kita terlupa nak simpan berapa duit. Itu kepada kadar faedah yang diberikanlah. Amount pelaburan hari ini yang sedikit hari ini akan menyebabkan nilai masa depan yang kecil. Manakala akaun pelaburan yang besar akan menyebabkan nilai masa depan yang besar. Memanglah sekiranya kita melabur RM1, memanglah pada masa akan datang nilai kita cuma tinggal mungkin RM1, 10 sen je. Tapi kalau kita melabur 1 juta, pada masa akan datang nilai kita akan jadi lebih tinggi. Adakah, apakah kesimpulan anda? Baik, kita tanya kesimpulan kita berkaitan dengan perubahan amount. Kita lihat pada semasa, ada tahun 3 dan ada tahun 4. Kalau dilihat di sini, untuk buat pengiraan, kita akan menggunakan rumus amount sekaligus. 1000. Kenapa dia negatif? Sebab ini adalah duit yang kita keluarkan. Tapi sebenarnya bila tulis, dia tulis negatif lah. Dalam jawapan, kita just ambil jawapan positif sahaja. So, every sama dengan 1000. Nampak kat sini, dia tak ada tulis pun negatif tu dekat sini. 1000 FVIFI N. Dan 1000 FVIF 12% 5 tahun. Yang kedua adalah simpanan ataupun tabungan. So, kita akan lihat sekiranya kita nak menyimpan, berapakah duit yang perlu kita simpan, apakah kadar faedah yang dia dapat supaya kita boleh jangkakan berapakah kita punya simpanan pada masa akan datang. Dan kalau kita lihat Faiz, dia adalah seorang peniaga yang sangat berjaya, yang mana tiap-tiap tahun dia simpan. Tapi simpan tak banyak, RM200 sahaja. Berapakah jumlah simpanan Faiz pada 1 Januari 2025? Bismillah. Pada tahun yang kelima, 1 Januari 2025. Kadar keuntungan adalah 10%. Yang pertama, kita akan kes garis masa. Kenapa 21? Kenapa dia start daripada tahun 20? Kerana kenapa perlu tulis tahun 20 tu? Bergantung kepada soalan.
ialah 200 setiap kali membuat penyimpanan. So bila kita tengok dia punya nilai ada 200 sama saja. Jadi amount dia tidak berubah. Bila amount dia tidak berubah, maksudnya dia merupakan annuity. Annuity apa? Annuity matang. So kita lihat simpanan tabungan. Jadi kan cara satu kita boleh kira menggunakan jadual faktor nilai maksud wang, yang mana kita menggunakan formula annuity. Cari masa depan. Yang tiang-tiang ni tak ada pun tak apa. Yang penting ada nilai masa depan ni. X sama dengan. So, kita akan dapat RM1,543.12. Untuk cara yang kedua, kita akan mengira jumlah simpanan tersebut menggunakan formula amount sekali kos. Di mana kita akan mengira satu, satu. Apabila kita mengira amount sekaligus, para pelajar boleh lihat bahawa N kita akan berubah-ubah. Yang mana pada tempoh 1/1/2000 hingga 1/1/2005, kita mencari FV5, N adalah 5. Dan dia akan berkurang, semakin berkurang sehinggalah ia menghampiri tempoh di mana kita nak mencari jumlah masa depan tersebut. Untuk itu, kita lihat kita nak mencari jumlah masa depan pada 1/1/2025, maka N dia berkurang daripada 5 tahun hinggalah kepada 0 pada 1/1/2025. Okay. Yang pertama ni adalah N5 kerana daripada tahun 2025 hingga 2021 ada 5 tahun. Untuk tahun 2021, daripada 2021 ke 2025 ada 4 tahun dan berjumlah seterusnya. Dan kita mengira pada akhirnya nanti kita akan dapat jawapan 1543.12. Okay, untuk cara yang kedua, kita akan kira satu-satu menggunakan rumus amount sekaligus. Tetapi kalau kita lihat di sini, amount dia sama. Jadi bila amount dia sama, kenapa kita nak bahagikan masa? Kira satu-satu. Kita boleh terus kira menggunakan amount bersiri, iaitu annuity. Yang ketiga, iaitu yang terakhir adalah pelunasan pinjaman. Jadi dekat sini kita akan lihat bagaimana kita nak melunaskan pinjaman sekiranya kita membuat pinjaman di bank. Ataupun para pelajar bila memasuki universiti akan membuat pinjaman di PTPTN. Bila dah kerja nak buat pinjaman beli kereta, beli rumah dan sebagainya, maka kita boleh mengira kita punya jadual pelunasan pinjaman kita berapa tahun, ikut kepada keperluanlah. Dan kita boleh jangkakanlah berapa banyak duit yang kita perlu ada setiap tahun untuk kita langsaikan hutang tersebut. So, langkah untuk menyediakan jadual pelunasan pinjaman, yang pertama kita akan kira bayaran ansuran. Bayaran ansuran ni merupakan PMT. Kenapa kita kata PMT? Kerana bila kita melunaskan pinjaman, duit pelunasan tersebut nilai dia adalah sama sahaja setiap bulan atau setiap tahun. Sehinggalah kita habis membuat pembayaran. Yang kedua kita akan kira kadar faedah. Yang ketiga kita akan kira bayaran prinsipal ataupun bayaran pokok bagi pinjaman. Jadual pelunasan pinjaman, soalan dia adalah Rusli membeli kereta RM25,000 dan membayar secara tunai RM15,000. Maksudnya harga kereta RM25,000, dia bayar tunai RM15,000, maka sebab lebihnya dia akan buat pinjaman. So berapakah nilai pinjaman? RM10,000. Selebihnya akan dibayar secara ansuran tahunan. Yang ansuran tahunan ni adalah annuity selama 5 tahun N5. Bayaran pertama dibuat pada akhir tahun, maksudnya
Ini merupakan aniti biasa dan kadar faedah 700. Sediakan jadual pelunasan pinjaman. Yang pertama kita kena kira dulu. Nak kira apa? Kira bayaran ansuran tahunan. Jadi oleh kerana bayaran ansuran tahunan itu adalah secara berkala, amount yang sama, maka kita gunakan konsep PVA lah. Present value aniti. Aniti apa? Aniti biasa. So di sini kita ada PVA RM10,000. Ini adalah nilai yang kita pinjam. Tadi RM25,000 adalah harga kereta. So RM15,000 dia bayar secara tunai. Baki dia RM10,000 dia akan pinjam dekat mana-mana institusi kerana dia tak cukup wang. So ini kita panggil sebagai PVA. Sebab bila kita pinjam duit, kita akan dapat duit tu hari ini. Bila hari ini dia jadi present value. I 7%, N5, so cari PM2. Kita akan gunakan rumus jadual faktor nilai masa wang, present value. Kita masukkan nilai, cari nilai dalam jadual faktor dapat 4.1002. Dan kita akan dapat PMT RM2,438.91. Okey, para pelajar dapat jawapan sama seperti saya. Dari segi jadual pelunasan pinjaman, kalau kita lihat, kita ada yang pertama tajuk lah, bagi jadual tersebut. Kita ada tahun, ini bilangan tahun untuk kita bayar. Baki awal adalah baki awal pinjaman kita setelah kita telah pembayaran. Ansuran ni adalah PMT yang kita telah kira tadi. PMT, ansuran secara tahunan. Kadar faedah adalah C, iaitu kadar faedah yang dikenakan atas pinjaman. So kalau pihak bank kata dikenakan kadar faedah 10%, 10% adalah untuk selama 10 tahun. Prinsipal ataupun D, B tolak C. Kenapa kita panggil sebagai prinsipal? Prinsipal ni adalah nilai daripada wang yang telah dipinjam. Setelah kita tolak, bukan nilai wang, nilai ansuran yang telah kita tolak dengan kadar faedah. Berapakah prinsipal yang kita bayar sebenarnya? Daripada ansuran yang kita kira, kita tolak dengan kadar faedah. Nilai bagi pinjaman yang telah kita bayar ada berapa? Dan last kali adalah bagi akhir. So, jadi bila kita nak buat jadual pelunasan pinjaman, para pelajar kena ingatlah untuk kolom yang pertama ini adalah tahun. Kolom yang kedua bagi awal kita letak A. Kolom yang ketiga ansuran atau PMT kita letak B. Kadar faedah kita letak C. Prinsipal iaitu B tolak C, kita akan dapat D. Dan yang terakhir adalah baki akhir, A tolak D. Kita dapat baki akhir. Kita lihat, kita akan buat bilangan tahun dulu. Dan kita masukkan ansuran yang telah kita kira tadi, 2438.91. Kemudian kita akan ada baki awal. Baki awal tahun pertama adalah sama dengan baki akhir tahun kosong, iaitu RM10,000. Ini adalah duit masih lagi berada dalam syarikat. Belum keluarkan lagi dekat kita lah. Okay, kita kira kadar faedah. Kadar faedah adalah 7% kali dengan apa? Kalikan dengan nilai pinjaman. So nilai pinjaman kita dekat bagi awal RM10,000. RM10,000 kali dengan 0.7, so dapat RM700. Jadi untuk mendapatkan RM700 ni, kita tak perlu cari dalam jadual faktor nilai masa wang. Kita bahagi sahaja. I bahagi kadar faedah yang diberikan, kita kalikan dengan baki awal pinjaman. Dan last sekali adalah baki akhir. Baki akhir adalah daripada baki awal tolak prinsipal. Baki awal tolak prinsipal ini adalah baki pada tahun yang kedua. Dan dia jadi baki awal, baki akhir pada tahun yang pertama, dia jadi baki awal pada tahun yang kedua. Dan begitulah seterusnya kita akan perlukan jadual pelunasan pinjaman ini. Dan kalau para pelajar perasan, akhirnya kita punya
setiap 20% pinjaman akan dapat nilai kosong. Maksudnya pada tahun yang terakhir, tahun 5, kita telah membayar hutang kita secara konsisten dan mendapat kosonglah bagi akhir. Daripada jadual di atas, cuba perhatikan corak pembayaran faedah dan prinsipal. Prinsipal yang dibayar pada setiap tahun, apakah yang digunakan yang boleh anda simpulkan? Okey, jadi daripada nilai nilai yang diperolehi, kita akan mencari ansuran tahunan dan kita bandingkanlah faedah dengan prinsipal. Kalau kadar faedah setiap tahun dia berubah nilai, walaupun kadar faedah dia tetap, sebab kadar faedah kita akan kalikan dengan bagi awal. Makin banyak kesilapan dilakukan oleh pelajar dalam mengira bagi akhir, maka kita akan dapat kadar faedah yang berbeza-beza nanti. Soalan yang seterusnya, membeli mesin bakso, harga dia RM480, bayaran bulanan selama 3 bulan, kadar faedah 5%. Jadi, hitung bayaran yang perlu dibayar pada setiap bulan. So, kita pun carilah. Gunakan formula PVA sama dengan PMT, PVAFAIN, PVA, jadual faktor, PVIFA. PVA adalah nilai kini. Okay, so, jadi dalam pengiraan kita dapat kira PMT adalah RM176.26. Dan kita masukkan dalam jadual pelunasan pinjaman, kita akan dapat pada tahun terakhir kosong. So, itu sahajalah kita punya pembelajaran pada hari ini. Habis bab 7, dan pada minggu hadapan para pelajar akan memasuki bab baru, iaitu bab 8. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.